Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mempusaka ulum Nabi akhir zaman. Maknanya Asyik Abu Madian ni, dia ialah pewaris ilmu Nabi akhir zaman. Ilmu Rasulullah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada dua. Yang pertama, ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang sampai kepada kita, yang ulama syarahkan, sama ada daripada Al-Quran atau daripada hadis, itu disebar-sebarkan. Di sana ada ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang tak disebarkan, disimpan. Contohnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebut, aku ni mempusaka dua ilmu daripada Rasulullah. Satu ilmu aku sampaikan, satu ilmu kalau aku sampaikan, dia isyarat macam ni, diisyaratkan, mati aku. Ilmu ni kalau aku sebarkan, aku mati. Faham bahasa dia? Ilmu ni kalau aku cerita dekat hampa, mati aku. Itu bahasa dia Allah bersama Sayyidina Muhammad. Jadi ilmu itulah yang dimaksudkan di dalam bahasa ni. Baik, ilmu tu ilmu apa? Ilmu ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu yang dimiliki oleh Nabi Allah Khidir, yang Nabi Allah Musa pergi mengaji tu. Allahumma salli ala sayyidina. Ilmu ni ilmu pelik, kalau keluar orang kata gila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, satu orang dia nak masuk masjid, dia hafal Quran 6 bulan. Dia hafal Quran 6 bulan. Dia Quran yang dia hafal itu lekat. Asal-asal dia mengaji Matak Mahmud. Dia tekat tempat, dia sama mengaji di Kuliah Islam Kelang. Lepas Kuliah Islam, dia masuk UKM. Masuk UKM, soalan Sina Muhammad, dia ambil bidang Bahasa Inggeris. Dalam masuk bidang bahasa Inggeris ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba Allah pilih dia untuk Quran. Dia condong nak hafal Quran, dan dia boleh hafal Quran 6 bulan saja. Quran ni bila dia boleh hafal, tak lagi tak hilang. Dia tak mengulang, tapi Quran dekat. Dia tahu Quran, ayat ni duduk di atas, duduk di bawah, di tengah, muka surat berapa lekat. Gerak waktu bila pun tanya Quran, dia boleh sambung. Itu luar biasa lah. Orang ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni waktu dia ada hari tu, dia pernah singgah satu masjid di Kedah kita lah, masalah semua. Masuk masjid, ambil wudu. Waktu kawan dia dah nak semayang, tengok dia melitin keluar tu, kawan dia kata, Tok Ayah Zul, mai kita mayang. Dia kata, nak mayang macam mana? Kepala semua, kepala macam-macam. Kepala beruang pun ada, kepala beruk pun ada, kepala boya pun ada. Allah salli ala sayyidina. Dia kata, nak mayang macam mana? Tok Imam pun kepala apa? Faham tak? Ilmu tu, ilmu yang Tuhan bagi. Pasal apa kepala-kepala binatang? Sebab walaupun dia manusia, tapi dia hati binatang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Jadi sebab itu Quran mengumpamakan manusia ni kal an'am, seperti binatang ternakan. Orang ni walaupun dia rupa orang, tapi hati dia tu kadang-kadang rimau, kadang-kadang dia boya, macam-macam. Jadi subhanallah, jadi ilmu ni kalau dia buat keluar, agak-agak lah dia pihak apa, hang aku nampak hang kepala apa. Kepala apa? Hang kepala boya kena tumbuk lah. Betul tak? Ilmu tu tak boleh habang. Contohnya masalah Sayyidina Muhammad tak boleh buat keluar. Ada satu masa dulu, satu orang masalah Sayyidina Muhammad, dia bakar kapit masjid. Orang rimbuk lah masalah Sayyidina Muhammad, kena tangkap. Pitak di dibuat gila. Dia kata, aku bukan gila,
aku nampak, dia kata Allah SWT, Sayyidina Muhammad, kapek masjid ni daripada sumber hati elok aku pakang. No, bila dia buat perangai hak macam tu, orang hak waris macam kita ni boleh terima lah. Betul ke hak nampak macam mana? Itu contoh saya, masalah saya ilmu tu tak boleh buat keluar. Kalau buat keluar, dia akan terima risiko sebab aku. Jadi sebab itu Allah sallallahu alaihi wasallam ada satu orang waktu saya budak-budak dulu. Orang kata dia miring. Musim contoh Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Musim Dhiyan. Dia buh Dhiyan ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia naik geret tua. Ni kena terjemah geret ni basikal. Pada parakam. Geret tua tu, hak tayar besar tu, hak ada galang tu, masalah Sayyidina Muhammad, pelantang dia lebar tu, dia buh. Masalah Sayyidina Muhammad. Derian nanti hati, dia ikat, dia main sekolah, dia round padang sekolah. Agak-agak orang tengok, orang kata dia betul tak betul? Tak betul. Sedangkan dia paling betul sekali. Masalah Sayyidina Muhammad. Betul macam mana? Sebab, pasal dia buat bagi orang nampak dia tak betul? Sebab dia sengaja nak bagi orang kata dia tak betul. Sebab dia tak mau kawan dengan orang. Faham tak? Kalau orang ni dia betul, jadi orang nak main rumah, orang nak masalah sana, Muhammad nak bergaul dengan dia, dia tak mau. Sebab dia nak bergaul dengan Tuhan dia. Dia nak halah hati dengan Tuhan saja. Masalah sana. Taib. Bila kita duduk dengan dia, sembang dengan dia, kalau Allah SWT, kalau orang betul sembang dengan dia, orang tu tak nampak gila pun, tak nampak miring pun, betul. Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa dia menzahirkan tak betul tu? Sebab dia ada ilmu Allah SWT ala Sayyidina Muhammad yang Tuhan bagi kat dia. Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, macam mana dia nak duduk dengan Tuhan? Dia caranya politik dia, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad dipisah dengan makhluk, akhirnya dia duduk dengan Tuhan. Tu dia antaranya ilmu ni, kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau aku buat keluar, mati aku. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidi Abu Madian, namanya ialah Abu Madian. Tu gelaran dia, kunyahnya. Kunyah ni setiap yang depannya Abu atau Ummu. Contoh, orang yang menggelarkan dirinya dengan Abu Abdillah ataupun Ummu Abdillah. Kalau kita mengaji hadis, kita akan jumpa banyak gelaran-gelaran yang diberi, yang digunakan oleh para ulama-ulama ni. Contoh seperti sahabat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kalau tak salah ingat, Sayyidina Anas tu gelarannya Abu Abdirrahman. Pasal apa? Sebab anaknya bernama Abdirrahman. Dia ayah pada Abu, ayah kepada Abdurrahman. Nabi kita sendiri Abul Qasim. Siapa Nabi Abul Qasim? Sebab anak Nabi yang sulung namanya Al-Qasim. Anak Nabi yang sulung yang laki-laki namanya Qasim. Nabi ialah Abul Qasim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia gelarannya ialah Abu Abdillah. Bukan, gelarannya ialah Ummu Abdillah. Sedangkan Sana Aisyah tak pernah ada anak. Tak pernah ada anak pun dengan Rasulullah. Macam mana boleh dia disebut dengan Ummu Abdillah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal disebut dengan Ummu Abdillah, sebabnya ialah kerana dia menisbahkan dirinya kepada anak menakannya. Dia tak ada anak. Dia minta izin dengan Nabi untuk menggunakan gelaran dan disebahkan kepada anak menakan yang bernama Abdullah. Abdullah hak mana? Abdullah ibn Zubair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa Abdullah ibn Zubair? Abdullah ibn Zubair ialah suami kepada Asma binti Abi Bakr. Jadi kok dia? Jadi dia menggunakan kunyah gelaran, menggunakan anak kok dia, iaitu Abdullah ibn Zubair. Baik. Qala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Madian kunyahnya. Shu'aib nama dirinya,
dia orang Arab ni kalau dia nak buh bagi lengkap, dia buh akan buh nama kunyah, lepas tu baru buh nama sendiri. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah. Baik, kalau dia buh nama dia betul, Abu Madian Syu'aib, buh nama sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maghribi ni ialah negeri yang dibangsa ataupun negara yang dibangsakan kepada barat. Maghribi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barat ni bukan orang putih ke barat. Barat yang masukkan di sini ialah barat Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Barat Madinah. Kalau disebut dengan timur Madinah. Jadi timur Madinah ni ialah negeri Syam. Negeri Syam tu timur Madinah. Maghrib tu timur Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maghribi nama negeri. Al-Ashbiliyah nama tempat kediamannya, tempat dia duduk. Tilmisani tempat tanah perkuburannya. Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah tempat namanya Tilmisani. Tempat yang diwafatkan tu dinisbahkan juga. Jadi dia ni ialah Abu Madian Syu'aib Al-Maghribi Al-Ashbiliyah At-Tilmisani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Gelaran-gelaran ni biasa diletakkan oleh para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di penisbahan itu kalau seseorang itu duduk di sebuah tempat selama 4 tahun. Kalau mengaji di Mesir, mengaji di Azhar tak sampai 4 tahun, dia tak boleh kata Al-Azhari. Taib. Dia kalau duduk di Kedah 4 tahun, orang Kelantan main duduk di Kedah. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 4 tahun. Boleh kata Al-Qadahi. Kita duduk Kedah, pergi duduk di Kelantan. Tak duduk 4 tahun di Kelantan. Sampai pelik Kedah. Tak ada dah. Kelantan semuanya. Dia disebut Al-Kelantani. Boleh. Sebab 4 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala qadasallahu sirrahu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan sirrahu, sirnya. Rahsia adalah hatinya. Dia macam ni nak. Setiap orang ni ada rahsia lah hati dia. Setiap orang ni dia ada rahsia lah hati dia. Rahsia ni iaitu yang Tuhan utus dalam diri dia. Apa dia tu? Perkara-perkara yang dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang duduk dalam hati dia, yang Tuhan hantar main. Rasa dia dengan Tuhan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa dia dengan Tuhan tu. Contohnya, kita ni anak, kita 8 beradik semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita 9 beradik semua. Ni mak kita, ni ayah kita. Kita paling kenal ayah kita, kita paling kenal mak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang ni dengan mak tu, setiap anak rasa tak sama dengan mak tu. Setiap orang dengan ayah tu tak sama perasaan dengan ayah tu. Sebab setiap orang ada pengalaman yang tersendiri dengan ayah dia. Setiap orang tu ada pengalaman yang tersendiri dengan mak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi sentuhan kasih sayang mak ataupun ayah daripada anak ni, masalah sayyidina Muhammad, menyebabkan anak-anak ni dia ada rahsia yang tersendiri dengan mak dia, dengan ayah dia. Begitulah hamba dengan Tuhan. Kita ni ada, setiap kita ni ada rahsia yang tersendiri kita dengan Tuhan. Contoh, orang ni Tuhan bagi dia susah. Dalam susah tu dikenal Tuhan. Orang ni dikenal Tuhan dalam senang. Dengan sebab dia senang tu dikenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak samalah orang yang susah dengan orang yang senang. Setiap orang tu ada perasaan masing-masing dengan Tuhan. Ada orang dalam hidupnya dia ditakdirkan baca Fatihah elok daripada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia ditunjuk jadi imam. Kita ni tak pernah pun jadi imam. Kita jadi makmum saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Jadi imam ni dia ada pengalaman jadi imam. Jadi makmum tak ada pengalaman jadi imam, tak sama.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh. Jadi imam ni, contohlah satu orang hari tu nak raya. Raya tu raya air pusat. Di kampung mereka ni, masalah Sayyidina Muhammad, setiap tahun mereka akan taklif ataupun amanahkan ataupun tunjuk siapa nak jadi imam, siapa nak baca khutbah. Sebab kampung ni banyak orang arti-arti, banyak ustaz-ustaz. Akhirnya tahun tu subhanallah, mereka tetap satu ustaz jadi imam, seorang ustaz baca khutbah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tetap ni? Ustaz juga, ketua kampung. Satu hari atau masa bila mana satu musim raya, nak bayar raya, masalah Sayyidina Muhammad. Okeylah, tu cerita dia. Esok ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila nak bayar raya, dia pakai lu tengok mana ustaz kita, dia nak tunjuk ustaz kita hadi imam ni. Ish, tak mai lagi kan, dia telefon tak angkat. Akhir Ali dapat tunjuk satu orang ustaz jadi imam. Cerita di imam ni, kalau tak prepare, peluh nak di imam raya pula, orang ramai dia tunjuk dia, ustaz jadi ustaz jadi imam. Ustaz kena nakut dia. Kalau kita prepare, dia boleh bersedia kan, tapi bila tak bersedia, dia ketak. Ustaz tolong, ustaz sana tak boleh ni. Ustaz jadi imam satu rakaat pun tak apa. Cuma tengok bahasa dia. Ustaz jadi imam satu rakaat pun tak apa. Ustaz kena juga jadi imam. Ya ke? Dia pun jadi imam. Bila angkat takbir, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang takbir 7 kali. Oleh kena ketak ni, terlupa baca. Terlupa takbir. Belakang tu subhanallah. Subhanallah apa? Dia tak berdiri subhanallah. Dia kira dia eh. Akhir sekali masalah Sayyidina Muhammad, rakaat kedua baru dia sedar pun, baru takbir Allahu Akbar 5 kali. Lepas bayang masalah semak tu, dia tu lepas bayang, dia kata tu dia lah suruh Allah sangat. Baik, apa saya nak cerita? Nak cerita dan Allah SWT ada Sayyidina, ibadat ni tak ada buat main. Ustaz yang tunjuk tu, dia kata ustaz jadi imam satu rakaat pun tak apa. Mana boleh satu rakaat? Akhir Tuhan bagi mana? Akhir Tuhan bagi satu rakaat ya, mayang raya. Hak lain mayang wah. Hak satu rakaat lagi. Mayang raya ni dia kena 7 kali takbir rakaat pertama. Rakaat kedua 5 kali. Kalau rakaat pertama tak ada takbir 7 kali, itu bukan mayang raya lah. Satu rakaat yang mayang raya. Nampak tak Tuhan ajak? Faham tak? Akhirnya soalan saya, ustaz yang tunjuk hak tadi, yang buat melawak tu, ustaz jadi imam satu rakaat pun tak apa. Pengalaman lah dia. Berharga ibadat tak boleh main-main. Faham tak? Tu maksud saya. Setiap orang dia mesti ada pengalaman antara dia dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila disebut qaddasallahu sirrah, mudah-mudahan Allah menyucikan sirnya. Hak ni mahal ni. Hak Tuhan hantar hak kita tu, hati kita masalah Sayyidina Muhammad. Jadi qaddasallahu sirrah ni makna apa? Moga-moga Allah murnikan rahsia dengan Tuhan. Moga-moga Allah murnikan hal ni kalau ada, Allahu Akbar. Tak sama. Dia ada rahsia yang tersendiri dengan Tuhan. Jadi benda ni kalau Tuhan dah bu rahsia dengan Tuhan ni, jadi diharapkan mudah-mudahan Allah murnikan pendapatan dia, hak dia dapat dia dengan Tuhan tu. Ha, ni doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang nak menulis balik kalam ataupun Hikam Abi Madian. Jadi nama kita ni ialah terjemahan Hikam Abi Madian. Jadi maknanya orang ni masalah Sayyidina Muhammad, bila mana Abu Madian dia menyusun hikmah dia, dia bercakap hikmah dia. Jadi ada orang yang buat syarah, ada yang buat syarahan, ada yang terjemah. Jadi kita yang mendapat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dapat manfaat daripada dia ni, kita elok kita berdoa kat dia. Qaddasallahu sirrah, mudah-mudahan Allah mensucikan sirnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma nawwir qulubana bihidayatik Allahumma nawwir qulubana bihidayatik Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.